Mohon penjelasan tentang Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan meremukkan kepala iblis dan iblis meremukkan tumit keturunan orang perempuan. Kalau yang meremukkan kepala iblis itu Yesus, terus iblis meremukkan tumit keturunan perempuan itu apa maksudnya? Ya, di Kejadian 3:15 ini kan ada hukuman kepada ular. Ya. Ular di situ sebenarnya adalah iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, iblis, dengan perempuan ini, Hawa. Antara keturunanmu, keturunan ular, keturunan iblis. Siapa keturunan ular atau iblis itu? Ya, ini orang-orang tidak percaya. Karena mereka adalah anak iblis. Dan keturunannya, keturunan perempuan, itu tunggal, jadi Yesus. Lalu dikatakan bahwa dia akan meremukkan kepalamu, keturunan perempuan itu, berarti Yesus, akan meremukkan kepala ular, iblis, dan ia, ya, dan akan meremukkan, kamu akan meremukkan tumitnya, iblis akan meremukkan tumitnya keturunan perempuan itu, Yesus, ya. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, itu kapan terjadi? Ini pada waktu disalib, ya. Dengan kata lain, pada waktu disalib itu, iblis dan segala kuasanya itu ditaklukkan seperti diremukan kepalanya. Tetapi yang dialami oleh keturunan perempuan itu adalah dikatakan bahwa akan meremukkan tumitnya. Meremukkan tumitnya ya karena Yesus mati. Ya, Yesus disalibkan. Tapi yang mau ditekankan di sini adalah kita bisa melihat bahaya yang dihadapi. Ternyata untuk keturunan perempuan itu hanya tumit saja diremukan. Dia tidak binasa. Sedangkan untuk ular itu, ya, dikatakan bahwa kepalanya diremukan. Itu berarti bahwa dia mengalami suatu kebinasaan atau penghukuman suatu akibat yang jauh lebih hebat daripada akibat yang dialami oleh keturunan perempuan itu. Yesus memang mati, ya, tapi nanti dia bangkit kembali. Tapi iblis yang ditaklukkan itu sekali ditaklukkan selama-lamanya. Ya, jadi itu maksudnya tumitnya diremukan itu artinya dengan pengalaman penyaliban di mana dia mati dalam penderitaan. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak dan juga termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi rohani. Di mana institusi-institusi rohani ini mendapatkan kesempatan untuk memproduksi film yang pada akhirnya dapat disebarkan melalui berbagai macam platform, baik televisi, YouTube, dan OTT lainnya. Ya. Nah, Pijar TV sebagai salah satu TV Kristen itu mempunyai sebuah tujuan untuk bisa menyebarkan berita Injil dan kebenaran firman Tuhan itu kepada lebih banyak orang dengan semboyannya menjadi terang bagi Indonesia. Pijar TV mempunyai kerinduan supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan lebih-lebih itu adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, tentu saja memberitakan Injil itu bisa dengan berbagai macam cara, tapi dengan berkembangnya industri perfilman ini, maka Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang. Dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan.
Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Estra Soro, Gereja Kristen Injil Nusantara, Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.